tengah-tengah kota, sejuk nyaman disebut Bogor. Gotong royong tampaknya hanya terlihat seperti suatu hal yang mudah dan sederhana. Namun di balik kesederhanaannya tersebut, gotong royong menyimpan berbagai nilai yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas. Mereka mampu menjaga budaya gotong royong ini dengan baik. Baik dalam hal gotong royong dalam pembangunan, perbaikan jalan, pembersihan lingkungan, dan lain-lain. Seperti halnya yang dilakukan Kepala Desa Sukaharja bersama warga masyarakat Kampung Cipayung RT 3 RW 5 Desa Sukaharja, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari Minggu 9 Juni 2023, dengan sukarela mereka bergotong royong untuk membangun jalan yang longsor akibat curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Adapun nilai-nilai positif dalam gotong royong antara lain kebersamaan, persatuan, rela berkorban, juga tolong menolong. Terima kasih banyak ya kepada Pak Lurah untuk Kecamatan Desa Kecamatan Ciomas Desa Sukaharja RT 03 RW 5 dibangun sekarang ini sudah Pak mengajukan saya kepala desa Pak. Ya, Pak, harapannya kedepannya untuk maju aja gitu. Semakin maju ya. Yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Bapak Rahmat. Oh. Ya dengan antusias saya. Kita harus kebersamaan gitu ya, dipakai terapi minyak gitu ya, yeah. Di desa, di RT ini. Insya Allah lah, ini menghimbau kepada masyarakat. Hari ini kegiatannya fondasi sementara ya, swadaya masyarakat wilayah RW 05, RT 03. Nah, sekarang. Gotong royong, kerja bakti, kebersamaan, doanya. Pak. Jalan terputus antar RT karena longsor curah hujan yang cukup besar pada hari dua hari ini mengakibatkan longsor ya terjadi seperti ini. Cepat untuk menanggulanginya. Kalau tidak mengajukan ke pihak BPBD dan tidak melaporkan. Tersisi oleh buahnya dari impor. Panas Bogor sudah mirip panas kompor. Jangan-jangan biar kotor asal kesohor. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang melaporkan. Oleh manusia yang penuh kerakusan, tidak peduli banyak yang menjadi korban. Kalang kabut, musim hujan, kebanjiran.